Selamat pagi teman-teman semua. Pukul 7.25 saat ini. 7 lewat 25 menit. Saya berdiri di dekat perlintasan rel kereta api Jalan Sunter Permai Raya yang ini ya. Nah, setelah perlintasan rel kereta api itu, jalanan yang itu sebelah sana itu adalah jalan RE Marta Dinata. Ya, kalau ke sana itu ke arah Ancol. Ya. Satu arah. Ya, dibuat satu arah sudah lama karena di sini ada pengerjaan jalan tol pelabuhan 2. Harbor Toll Road 2 ya. Jalan tol pelabuhan 2. Tiang-tiangnya terlihat sudah berdiri ya, sudah berdiri dengan kokoh ya. Nah, sebelah sana sudah rapi, ini masih ya, belum terlalu rapi yang ini. Ya, suasana pagi ini seperti yang terlihat di layar Anda ya. Saya mau jalan ke sana, ini jalan proyek. Kelihatannya ada kereta akan melintas. Sudah ditutup palang keretanya, palang kereta. Dari mana dia? Tugasnya meniup peluit. Berdiri di tengah jalan untuk mengawasi supaya nggak ada yang nerobos saat kereta sudah dekat. Ini keretanya. Oh, dua. Yang ke arah sana ya ini. Itu ke arah stasiun Tanjung Priok. Ya, ini ke KRL. Ya, dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Tanjung Priok. Nah, sedangkan yang tadi yang ke arah sana itu yang sebaliknya ya. Dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun Jakarta Kota. Nah, ini balik lagi ke sini, ini jalan proyek. Di sebelah kanan saya ini adalah JIS, Jakarta International Stadium. Nah, ini karena sudah 3 hari matahari bersinar terang dan nggak ada hujan ya, sudah masuk musim kemarau. Jadi jalanan ini sudah kering. Ya. Saat masih ada hujan, ini blok jalanannya. Di pinggir ini kerikil ya, kerikil-kerikil, jadi lebih ini mungkin sengaja dihamparkan di sini ya supaya bisa dilewati pejalan kaki ketika jalanan ini belok. Nih, kerikil-kerikil ini. Kerikil-kerikil.
Ya, ini sudah kering ya. Ini Jakarta International Stadium. Di atas itu melintas di atas rel kereta api itu adalah JPO, Jembatan Penyeberangan Orang dari JIS ke Ancol. Ya, di dekat gerbang karnaval. Di sebelah kiri, setelah nanti kita melewati kolong JPO JIS Ancol, sebelah kiri itu ada stasiun, ya, stasiun JIS yang sedang dibangun. Waktu itu peronnya baru satu, tapi sudah ditambah ya. Ini masih becek ini. Masih ada genangan air di sini ya. Jadi belum seluruhnya kering. Saya nggak tahu apakah saya akan sampai di jalan sampai ke dekat stasiun. Saya nggak tahu. Karena panas ya di situ ya. Mungkin sampai di sini aja ya. Sampai di sini aja ini. Begitu dulu ya teman-teman, suasana di sebelah utara ya, sebelah utara JIS. Ini JIS, ini zona utara ya, zona utara ya, sebelah utara Jakarta International Stadium.